tadi proses installnya di awal nggak perlu bahas ya, pasti kalian udah paham semua. Dan ini dia tampilan awal dari custom ROM AX versi 6.0, masih unofficial, belum resmi di web OSP extended-nya. Ini versi Android-nya, versi 9 Android Pie. Dan seperti biasa ya, setelah install nikmati dulu tampilan awalnya, lihat-lihat dulu seperti ini. Lanjut masuk ke setelan biasa, lihat tentang ponselnya di sini, versi kernelnya pakai apa ya. Di sini versi kernel pakai Phantom versi 4.0. oke ya, ini masih unofficial. Oke, lanjut lihat-lihat dulu isi setelannya di sini apa saja ya. Di sini ada kustomisasi dari ROM ini, nanti akan saya bahas. Oke, di sini saya lihat dulu, nanti akan saya bahas, tenang aja. Dan di sini kameranya seperti ini ya, belum pakai Google kamera. Ini adalah kamera modifikasi dari Lineage OS, ini bukan Google kamera ya. Oke ya, nanti akan saya bahas lanjut tentang isi dari custom ROM ini ya. Oke, kita lanjut pembahasan isi dari custom ROM ini ya. Oke, di sini yang pertama saya lihat dulu di status barnya, di sini aktifkan dulu WiFi, Bluetooth dan hotspot ya. Di sini sudah normal semua, WiFi, Bluetooth dan hotspot sudah aktif semua, berarti normal, enggak ada error. Oke, lanjut ke setelan di sini. Oke, saya bahas ini dulu kustomisasinya. Di sini ada extension, ini ada status bar yang pertama ini ya. Ini status bar iconnya untuk menampilkan icon. Ini baterai, kayak baterainya bisa atur aja sesuai selera kalian. Di sini ada traffic indicator, menampilkan speed internetnya di status bar. Ini ada miss extension di sini, seperti ini sih di dalamnya. Dan ini clock settingnya, di sini bisa atur jam sebelah kiri, tengah dan kanan, atur aja sesuai selera kalian. Kayak cukup banyak sekali di sini kustomisasinya, mantep lah, cukup komplit di sini, udah bagus sekali. Atur aja sesuai selera kalian. Oke, di sini ada navigation bar juga untuk menampilkan navigasi di bawah. Ya, di sini ada recent stylenya, ada pie atau oreo, terserah mau pilih yang mana selera kalian. Oke, lanjut di sini juga ada kustomisasi lock screennya, ada face auto unlocknya, fingerprint unlock dan lain-lain di sini. Oke ya, setelah lock screen di bawah, di sini ada sistem, ada general brick dan ada button di sini ya. Cukup komplit sekali, cukup banyak sekali. Tapi yang sangat disayangkan di sini belum ada kustomisasi untuk ganti font, ganti gaya hurufnya, ini belum ada. Cuma satu yang sangat disayangkan di sini, kalau bisa ganti font mungkin makin wah gitu ya, makin komplit. Oke, untuk tampilan di sini ada UI stylenya. Oke, saya ganti dulu ke dark UI, nanti temanya menjadi gelap seperti ini. Dan di sini juga ada accent colornya, silahkan pilih saja sesuai selera kalian. Saya coba pilih yang berwarna hijau seperti ini. Oke, saya ubah ke defaultnya dulu aja, yang warna putih aja dulu biar kelihatan terang di sini.
Oke, di bagian bawah di sini juga ada density optionnya, ada ukuran font, ukuran layar, udah lumayan komplit lah. Di sini atur aja sesuai selera kalian. Oke, untuk keamanan di smart lock saya perlihatkan di sini sudah ada face unlocknya. Nah, ada wajah dipercaya. Oke, dan sidik jari di sini sangat normal sekali. Oke ya, di sini saya coba tambahkan jari lagi. Oke ya, sudah selesai. Ada 4 jari, normal semua kok, nggak ada kendala di sini. Oke, lanjut apa lagi di sini ya? Dan jangan lupa di home screen juga ada kustomisasi lagi di sini. Bisa kalian atur sesuai selera. Ada dock icon, ada kolom baris, atur aja. Di sini juga ada icon pack. Mau ganti juga silahkan. Ada bentuk icon di sini. Komplit, ada ukuran icon, icon size. Oke, di sini juga app drawernya bisa menyembunyikan aplikasi hit apps. Dan di sini yang terakhir ada gesture. Oke, yang pertama ini gesture clear all from recent, jadi hanya men-swipe ke bawah nanti aplikasinya di sini akan hilang semua, jadi clear, terhapus semua. Jadi gunanya seperti itu. Nah, untuk yang double tap gesture yang di bawah ini ada sleep dan flashlight. Ini jika double tap di home screen akan ya seperti itu, ada flashlight dan juga bisa sleep. Ya, itu ya, double tap di home screennya sleep seperti itu, bisa flashlight, bisa sleep. Oke ya, jadi sangat bagus sekali, kustomisasinya lumayan komplit lah. Tapi yang sangat disayangkan kurang satu, yaitu belum bisa ganti gaya hurufnya. Oke, saya ketinggalan di sini. Ini tes AnTuTu-nya dapat segini, 57.000 sekian, jadi lumayan lah. Oke, udah bagus. Dan oh ya, saya hampir ketinggalan nih, lupa untuk konsumsi baterainya di sini ya. Sudah saya tampilkan ya, dari 100% sampai 10%, ini kurang lebih 12 jam. Ya, ini internet saya aktif terus dapat segini 12 jam. Menurut kalian gimana? Lumayan boros atau awet? Ini penggunaan hanya untuk sosmed saja. Ini enggak main game ya, saya mohon maaf. Jadi nggak bisa review tentang gamenya. Oke, seperti biasa di ROM AX ada aplikasi AX Mapper-nya. Ini kumpulan wallpaper miliknya AX di sini. Semua custom ROM AX pasti ada aplikasi ini, wallpaper-nya milik AX. Oke ya, sangat bagus sekali ini custom ROM-nya. Baterainya juga lumayan awet dan kustomisasi juga lumayan komplit sekali. Dan segitu aja pembahasan custom ROM ini dari saya. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya.